Atas desakan untuk melepaskan ketagihan, seorang bapa tergamak menghisap dadah di sebelah anaknya sendiri yang baru berusia 1 tahun. Lelaki berkenaan dikesan polis bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Petaling Jaya Selangor yang menjalankan serbuan ke atas sebuah rumah pangsa yang dijadikan sarang penagihan. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Berapa lama dah hisap? Baru tak sampai setahun lagi. Pot atau sarang dadah di rumah pangsa. Itulah sasaran operasi polis bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Petaling Jaya baru-baru ini. Kalau ada tanggapan ke apa, mungkin buat. Op sarang khas dijalankan dengan kekuatan 5 pegawai dan 35 anggota diketuai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah, ASP Sukri Ahmad. Menelusuri laporan orang awam, rumah pangsa di sekitar Lembah Subang, Kelana Jaya ini dipercayai menjadi sarang penagihan dadah. Bermula jam 9 malam, serbuan dilakukan di setiap rumah yang telah dikenal pasti. Kehadiran kami ternyata tidak disedari oleh 3 sekeluarga, termasuk 2 wanita kerana sedang hayal menagih dadah jenis syabu. Lelaki berusia 30-an ini mengakui baru sahaja membeli dadah dengan harga RM30. Ni barang kau beli kat mana? Bila beli? Ha? Bila kau beli barang? Dah seminggu lah. Seminggu kau beli? Berapa harga kau beli? Ha? Berapa harga? RM30. Tiga hari lepas, beli kat mana? Ha? Beli kat mana? Kat Kampung Medan belakang ni. Kampung Medan? Ha. Kat Melayu? Ha. Boleh tunjuk rumah dia? Cuma dah indikan kandang tu, orang kandang tak ada. Habis biasa kau beli isap bila? Malam juga? Pagi. Hari-hari isap? Ada lah, hari-hari tak beli. Itu bang. Koyak. Satu paket tu berapa kali beli isap? Ha? Satu paket tu tadi, berapa kali beli isap? Tengok lah, 4 kali, 5 kali. 4 kali, 5 kali? Meskipun si penagih ini pernah ditahan atas kesalahan penyalahgunaan dadah, namun sifat kesedaran ternyata masih belum terbuka untuk dirinya. Berapa lama dah hisap? Berapa tahun dah kau hisap ni? Baru tak sampai setahun lagi. Berapa kali kena tangkap? Baru sekali. Sekali? Ini first time? Tak, baru sekali dah lepas hari Abang Limi. Ini kali kedua lah. Kali kedua. Ini kali kedua? Ya? Ya, sama lah. Desakan ketagihan mendorong seorang bapa tergamak melepaskan diannya bersebelahan si anak yang baru sahaja berusia 1 tahun. Itu tindakan yang dilakukannya sebelum dia diberkas pihak polis. Ketika disoal, dia memberi alasan mengambil dadah kononnya ingin menjana kekuatan diri ketika bekerja. Berapa lama dah isap heroin? 4 tahun. Ha? 4 tahun. 4 tahun? Beli kat mana? Pantai Dalam. Pantai Dalam? Satu paket berapa kau beli? Satu paket RM25. Kontrol badan supaya boleh bekerja. Sebab saya kerja seorang. Okay. Buat kerja payah seorang. Okay. Untuk tenaga lebih, supaya aku ambil beli. Beli ni boleh bagi tenaga yang lebih? Ya. Tak rehat. Sehari kerja berapa, Pak? Sehari RM30. Kadang-kadang boleh cecah apa 56. Sehari RM30, RM90. Ha. Sehari ambil barang? Pagi, ya, pagi 15, petang 15. RM30? Ya. Satu paket dah tu RM52 tu. Isap pun dah panas. Kadang-kadang tunggu dia orang tidur. Kadang-kadang tidur orang isap. Last, bila isap ni last ni? Tengah isap tadi. Tengah isap? Tengah isap tadi. Time anak tidur. Tengah isap? 4 isap tak? Dapat. Tengah suara lah. Terima kasih semua daripada bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Petaling Jaya
menemukan di bahagian tingkat 3 ini saja berjaya memerkas seramai 5 orang termasuk 2 orang wanita. Dan kesemua mereka ini dipercayai terbabit dalam menghisap dadah jenis syabu. Hasil serbuan selama 9 jam, pihak polis berjaya menahan 32 penagih terdiri daripada 28 lelaki dan 4 wanita. Kesemuanya berumur lingkungan 20 hingga 40 tahun. Polis akan terus melaksanakan pemantauan dalam usaha membersihkan kawasan sarang penagihan dadah di daerah Petaling Jaya. Tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 akan dikenakan ke atas mereka yang terbabit dalam kegiatan penagihan ini. Operasi tamat jam 6 petang. Aziz Hamid, 999.